Rina Hairunisa binti Irwan Hasbullah dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Deddy Corbuzier resmi menikah dengan Sabrina Khairunisa pada Senin 6 Juni 2022. Dikabarkan Deddy Corbuzier memberikan mas kawin berupa emas dan sejumlah uang tunai. Tersembarangan pasalnya terdapat makna tertentu di balik mas kawin yang diberikan mantan pesulap itu. Dikutip dari tribunwow.com, Deddy Corbuzier memberikan mas kawin berupa 66 gram emas dan uang tunai senilai 2022 dolar Singapura. Dikabarkan mas kawin tersebut sesuai dengan tanggal pernikahan Deddy dan Sabrina yang jatuh pada tanggal 6 Juni 2022. Diketahui pernikahan pasangan tersebut digelar secara private. Pasalnya pernikahan yang berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta itu hanya dihadiri oleh keluarga inti. Meski begitu, Deddy memilih mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai saksi pernikahan. Selain itu, pendakwa Gus Miftah juga hadir memberikan nasihat pernikahan. Hal tersebut diketahui dari unggahan Sabrina Khairunisa. Diketahui sebelumnya, Deddy dan Sabrina telah berpacaran selama 9 tahun. Sebelum menikah, Deddy pernah berkata jika dirinya tidak akan terburu-buru menikah, mengingat dirinya pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya dengan Kalina Oktarani. Dari pernikahan Deddy Corbuzier dan Kalina dikaruniai satu orang putra yang bernama Ascanio Nicola Corbuzier alias Aska. Terima nikahnya dan kawinnya Sabrina Khairunisa binti Irwan Hasbullah dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!